Kamu tuh jangan enak-enakan ya. Kalau saya ngomong tuh suka begitu sama anak buah saya. Jangan enak-enakan ya. Mentang-mentang kamu tuh udah jadi orang Bali gitu. Eh? Mau kamu apakan Bali? Bingung tau kalau udah gitu pada diem. Coba saya saja lihat di viral ketika Nyepi. Itu orang asing seenaknya sendiri. Dipikirnya mereka siapa? Saya kan lihat pecalang, wah pecalang tuh saya anggap polisi adat. Wah kan bilang dari halus sampai ya ikut marah-marah. Saya bilang sombong sekali ya orang asing ini. Bukan saya anti asing loh, enggak. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut menanggapi aksi WNA yang berlaku nakal dan tak sopan di Bali. Ia langsung menyentil Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster. Megawati murka dan mengingatkan jabatan Wayan Koster adalah seorang gubernur yang seharusnya bisa bertindak tegas. Hal itu disampaikan oleh Koster di depan Wali Kota dan Bupati se-Bali dalam rapat koordinasi pariwisata di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar Bali pada Rabu 31 Mei 2023. Dikutip dari Kompas.com, menanggapi hal itu, Koster menganggapnya sebagai vitamin dan bentuk perhatian Megawati.